Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Zahra Studio Channel ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan informasi tentang bagaimana cara cek penerima bansos di seluruh Indonesia ya. Namun sebelum itu, teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi video, berita, informasi, serta tips-tips terkini dari Zahra Studio Channel. Dan langsung saja kita ke informasinya, teman-teman. Jadi teman-teman, kita akan berbagi informasi tentang bagaimana cara mengecek bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, baik itu bantuan uang tunai maupun paket sembako ya. Caranya sangat gampang, teman-teman. Kalian bisa langsung saja ke Google Chrome. Setelah itu kalian bisa ketik di halaman penelusuran solidaritas ya, itu biasa tulisannya solidaritas. Kemudian akan keluar halaman ini dan kalian pilih yang paling atas, klik saja ya. Kemudian akan ketemu dengan halaman ini ya, solidaritas online data penerima bantuan sosial. Langsung saja kalian nanti klik lihat daftar penerima bantuan ya. Akan muncul halaman ini. Pencarian hanya dilakukan sampai tingkat kelurahan atau desa ya. Kalian bisa klik untuk kabupaten kota. Saya pilih Kabupaten Bekasi, kemudian kecamatannya adalah Kecamatan Babelan. Setelah itu desanya saya pilih Desa Buni Bakti dan RT-nya RT3 serta RW-nya RW2. Kemudian tipe bantuannya saya pilih kartu sembako dan pilihan tahapannya adalah tahapan yang kedua. Setelah itu teman-teman kalian bisa klik terapkan ya. Kita terapkan. Demi menjaga privasi penerima bantuan, maka untuk nama, alamat, dan nik akan disamarkan. Jika Anda ingin detail, silakan hubungi RW yang ada lingkungan Anda untuk melihat data lengkap Anda ya. Kita bisa lihat ya, kalau scroll ke bawah ada nama Atik ya, dari Kampung Kera RT3 RW2 kartu sembako. Kemudian saudara Juri ya, kartu sembako. Kemudian Nur Asi, kemudian saudara Muna, kemudian saudara Sarmi, kemudian saudara Masrun, kemudian saudara Masn, kemudian saudara Runa, Maim, Asma, Mari, Sumi, Maril, Masi, Sain, Mini, Nenek. Dan kalau kalian ingin lihat semuanya bisa klik tampilkan lebih banyak ya. Oke, ini lebih banyaknya teman-teman. Scroll sampai ya 35. Dengan begitu Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, penerima bantuan paket sembako ada 35 orang. Sangat mudah ya teman-teman cara mengecek penerima bansos di seluruh Indonesia. Silakan kalian share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi video, tips-tips, dan juga informasi terkini dari Zahra Studio Channel secara gratis. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.